second, ya kan? Ini apa nih? Teman-teman, ini bandu atau tali masker? Tali maskernya bisa gitu, gimana caranya itu, Kak? Cuma di tangan atas doang kayak gini. Oh, keren. Oh, gitu. Oh, cantiknya. Jalan, jalan, jalan. 1, 2, 3. Peluk Sakura. Habis mandi tapi cuaca panas, paling enak minum Chimori hot drink. Yah, tinggal dikit. Coba ajak anak-anak yuk, sana kaca Sakura. Ya, Mak. Mau ke minimarket gak? Mau. Let's go. Kalau stok Chimori hot drink di rumah habis, rasanya pengen buru-buru beli. Soalnya Chimori hot drink ini gak cuman hanya segar saat diminum cuaca panas, tapi juga menjaga kesehatan pencernaan. Jadi harus selalu ada stok di rumah. Sesuai protokol kesehatan, setelah pergi kita masuk rumah harus cuci tangan, kaki, dan ganti baju. Seger. Seger. Enak ya. Iya. Panas-panas gerah. Minum Chimori. Yeah. Cheers, Ma. Cheers. Panas-panas gini paling enak. Minum Chimori hot drink. Seger banget. Mata Baby. Baby nggak kelihatan itu. Kak, kemarin kan kakak bikin permen gummy tuh, dua kali bikin, berhasil enak ya? Iya, enak. Kayaknya kalau kita coba airnya diganti sama Chimori hot drink, enak gak ya? Kayaknya sih enak, mau coba? Mau. Jadi, yuk. Ayo. Baby minta dikit lagi ya. Chimori yogurt drink ada dua rasa, ada blueberry dan strawberry. Nah, Zara pengen bikin yupinya rasa blueberry. 1. Bahan-bahannya ada gelatin, gula, dan yogurt. Dua sendok makan gula dan adonan yang tadi kita bikin. Oke, kita masukin. Wow, jelly rasa Chimori hot drink blueberry seperti apa ya kira-kira nanti? Pasti seger. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman punya pewarna bisa teman-teman tambahin. Ya, banyak banget ya. Karena blueberry jadi warnanya blue ya. Iya. Enak ya kalau punya anak suka masak. Sekarang bisa kita pindahkan ke cetakan. Kulkas selama 30 menit.
Sambil menunggu gummy jelly-nya jadi, kita main dulu sama anak-anak. Ini, Mama lagi bikin kucing, kata Sarah bikin coronavirus. Sudah setengah jam nih, jelly-nya pasti udah jadi. Kita lihat yuk. Coba kakak. Lucu banget teman-teman, ya kita coba lihat. Coba. Oh, kelincinya lucu banget. Coba. Gimana kelinci? Hah? Ada rasa semangatnya ya, Ma? Enak banget, lebih enak daripada kemarin pakai air putih biasa. Kacamata. Lebih enak dari kemarin, Kak. Masa? Ada asem-asemnya, yeah. Jadi ada seger-segernya gitu. Oke, Kenzo mau? Kenzo mau? Ini pakai Cimory yogurt drink yang blueberry. Enak? Dikasih gula halus ya, Ma? Enak mana sama kemarin yang cuma air putih? Ini. Enak ini ya? Ada semasemnya ya? Mama juga suka yang ini, jadi lebih seger gitu lah. Enak. Enak banget nih. Wajib coba teman-teman, bantu gampang, rasanya enak. Pastinya mantap. Mau lagi? Makasih. Enak banget. Mau mana? Baby mau lagi? Ini Kenzo. Thank you. Ini aku ya. Minum. Sakuranya masih pengen main Play-Doh, sementara kakak-kakaknya udah pada mulai bosen. Tuh sekarang Sarah sama Kenzo lagi ke dapur, katanya lagi bikin dalgona candy. Wah, kayak apa itu ya? Nanti kita lihat ya. Ini beruang. Iya. Hidung, mulut, oke, itu mulutnya bentuknya gimana tuh? Baking paper. Oke. Tantang dulu. Kenzo. Sampai. Kenapa enggak? Oh, kau punya ide Kenzo sih. Kenzo udah bingkuk lagi. Wih. Yeay. Kenapa coba? Enggak, panas. Aduh. Yeay. Mas, kita bendin dulu. Kenapa kamu bendin dong? Sini. Aduh, loncat. Kita tekan aja pakai ini aja. Kenzo berhasil membuat dalgona candy ya? Iya. Yeah. Kita berhasil memotong cewek. Wah, Sakura menangis karena Kenzo lari lebih cepat dari dia.
permainan jadi tidak mengasihkan ya. Mama pun jadi menasehati Sakura. Sampai akhirnya Sakura mengerti bahwa kalau dia ingin menang harus lari lebih cepat. Harus berusaha dan pantang menyerah. Jangan malah menyuruh orang lain mengalah. Jago banget ya ngumpetnya, ngumpetnya bisa ngumpet di bawah meja. Oh, iya, baby nggak boleh ngintip ya. Kalau ngintip nanti baby suruh tidur, oke? Enggak, baby. Tadi ada yang mau nangis ya. Mama, aku
oke, selesai. Waktunya siapin makan malam. Yeay!